Selamat datang di channel Bang Subhan, channelnya para desain grafis dan freelancer. Kali ini gue akan sedikit sharing-sharing bagaimana cara menghapus background di sebuah objek foto. Pastikan dulu kalian harus mempunyai aplikasi CorelDRAW. Langsung saja kita masuk ke aplikasi CorelDRAW. Nah, lalu kita buka foto yang akan kita seleksi, kita hapus backgroundnya. Oke, kita perkecil terlebih dahulu agar tidak terlalu besar. Kalau mau untuk memposisikan berada di tengah-tengah kotak ini, kalian tinggal tekan P. Nah, sudah berada di kotak tengah ini kan. Nah, kali ini gue akan saranin buat kalian yang baru belajar menggunakan aplikasi CorelDRAW, sebaiknya kalian menggunakan triple point curve karena ini jauh lebih mudah bagi kalian yang baru belajar menggunakan aplikasi CorelDRAW. Caranya, kalian tinggal tekan klik kiri, tarik seperti ini, posisikan pas gitu, seperti ini, sampai semuanya terseleksi. Mungkin ini membutuhkan waktu 2-3 menit saja, nggak terlalu lama banget bro. Tapi buat kalian yang baru belajar menggunakan CorelDRAW, gue saranin menggunakan triple point curve buat kalian lebih mudah untuk menghilangkan background yang ada di foto ini. Karena kalau kalian menggunakan pen tool, bagi yang baru belajar menggunakan aplikasi CorelDRAW mungkin akan sedikit kesulitan. Pastikan kalian harus mengenai simbol titik ini ketika kalian mau meneruskan menseleksi setiap objeknya agar nanti bisa tersambung. Soalnya kalau tidak tersambung pasti nanti akan gagal. Ini pasti akan gagal di kesan. Nah, bentar lagi selesai nih, bro. Contoh set.
tekan CTRL, terus hit. Nah, kembali. Setelah selesai begini ya, kalian tinggal ini blok semuanya, lalu kalian tekan ini interest, klik kiri, selesai, hasilnya keep, selesai kan. Nah, setelah ini selesai, kalian tinggal ubah backgroundnya saja, terserah kalian mau membuat background latar belakangnya seperti apa. Ini klik dua kali pasti sudah muncul di sini. Nah, ini yang karena ini sudah selesai, ini disingkirkan saja di sini. Posisikan tekan huruf P di tengah, lalu kita buat backgroundnya. Kita misalkan menggunakan background abu. Selesai, selesai guys. Oke, di video kali ini gue hanya sedikit sharing-sharing gimana cara menghapus background dan mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Untuk bisa tahu bagaimana cara-cara menarik lainnya, kalian harus subscribe video ini, jangan sampai Anda lewatkan, oke?